Terigu 1 kilo protein tinggi. Saya pakai yang mereknya Cakra. Tepung maizena 60 gram. Mentega 150 gram. Saya pakai yang mereknya Rosben. Garam 15 gram. Gula pasir 150 gram. Telur 2 butir. Saya pakai Utuh, putih dan kuningnya. Susu cair 100 ml. Saya pakai susu cair yang biasa. Air dingin atau air es. Vanili bubuk. Pelembutnya saya pakai Bakerin Plus. Ini belum saya keluarkan dari toples. Ragingnya saya pakai Glory Fun. Ini juga belum saya keluarkan dari toples. Bahan-bahan keringnya kita mix dulu. Ini Bakerin Plus saya pakai 1 sendok makan. Nih, 1 sendok makan ini takarannya 7 gram. Ragi saya pakai 2 sendok makan. Setiap takaran 1 sendok makan ini 7 gram. 1, 2, totalnya 14 gram. Tepung maizena, gula pasir, vanili bubuk, ini saya pakai setengah sendok teh. Oke, segini cukup. Setengah sendok teh, segini cukup. Ini sudah disatukan, disisihkan dulu. Telur sama susu disatukan. Ini sudah disatukan, disisihkan dulu. Ini saya pakai mentega yang mereknya Rosben ya teman-teman. Mentega, garam, ini saya satukan. Kalau kita mau jualan, jadi kita harus hemat di bahan-bahan produksi ya. Nah, kalian bisa pakai mentega Rosben, itu juga bagus. Kalau mau bikin usaha jualan roti, donat ya, kalian bisa pakai Rosben. Ini sudah saya satukan, disisihkan dulu. Ini bahan-bahannya sudah disatukan semua, ada bahan-bahan keringnya yang sudah disatukan. Ada air dingin atau air es. Ada susu sama telur yang sudah disatukan dan ada mentega sama garam yang sudah disatukan. Langsung mengadon. Ini langsung direview ya mesinnya. Diaduk dulu biar merata. Susu sama telur yang sudah dimix ini saya satukan. Kita masukin sedikit demi sedikit, bertahap, jangan semuanya. Mengadon roti itu airnya harus bertahap ya teman-teman, kita masukin, jangan sekaligus. Mesinnya saya matikan dulu. Jika sudah setengah kali seperti ini, terakhir mentega sama garam dimasukin. Mentega sama garam terakhir dimasukin ya. Teman-teman bisa lihat, jika kita pakai mesin, adonannya itu betul-betul kalis dan kenyal. Jika ditarik lentur, tidak terputus dan tidak mudah sobek. Oke, ini adonannya langsung saya bagi-bagi masing-masing 50 gram. Harus ditimbang. Ini 50 gram. Ini langsung saya bulat-bulatkan, sudah saya bagi-bagi ya teman-teman. Juga kalian bulatkan seperti ini lebih cepat. Nah. Juga kalian bulatkan dengan cara di rolling, ini adonannya. Waktu di rolling tangannya masuk ke dalam ditekan sedikit ya agar adonannya itu bisa mulus. Seperti ini. Lebih mulus ya. Lagi. Kalau teman-teman nggak bisa ngerolling seperti ini, nggak usah dipaksain. Bisa pakai cara yang pertama tadi dibulatkan ya. Ini loyangnya harus diolesin pakai margarin atau mentega biar tidak lengket. Oke, ini adonannya langsung saya pipihkan. Letakkan di loyang. Jangan lupa sedikit dilebarkan seperti ini. Ini loyangnya teman-teman, langsung kita letakkan adonannya di loyang seperti ini. Jangan lupa kita lebar-lebarkan ya. Ini jangan lupa dilebarkan. Nah, ini
sudah kita bentuk, kita istirahatkan sekitar 20 menit. Setelah itu kita beri topping ya teman-teman. Bahan toppingnya sudah saya sediakan. Ada daging burger yang sudah saya masak setengah matang, saus mayones, saus tomat atau saus sambal, keju mozzarella, daun parsley kering, saus tomat dan mayones yang sudah saya mix seperti ini. Ini adonan pizzanya yang sudah saya istirahatkan 20 menit. Ini boleh langsung kita beri topping. Ini daging burgernya langsung kita taruh pas di tengah-tengah seperti ini. Ini harus ditindis-tindis ya teman-teman. Tindis-tindis dulu. Kita taruh pas di tengah-tengahnya. Seperti ini. Ditindis-tindis ya teman-teman seperti ini biar lengket. Nah ini sudah kita kasih daging burger di atasnya. Lanjut kita beri saus yang sudah saya mix. Ini saus sambal sama saus mayones atau saus tomat ya teman-teman. Nah ini tinggal kita taruh aja di atasnya seperti ini. Setelah kita beri saus, keju mozzarella kita taruh di atasnya seperti ini. Selanjutnya kita beri saus sambal atau saus tomat juga bisa. Ini. Kita beri saus mayones. Selanjutnya kita beri daun parsley kering. Ini biar cantik ya. Ini sudah saya beri topping. Ini bisa langsung diistirahatkan kurang dari 45 menit ya teman-teman, tidak perlu terlalu lama-lama, 40 sampai 45 menit. Oke. Pizzanya sudah cukup mengembang, sudah 45 menit saya istirahatkan, boleh langsung dipanggang. Ovennya sudah saya panaskan kurang dari 10 menit. Jika ovennya sudah panas, boleh roti pizzanya kita panggang. Loyang yang pertama saya taruh di api atas, loyang kedua saya taruh di api bawah. Saya opennya saya tutup. Panggang waktunya sekitar 35 sampai 40 menit. Suhu panasnya sekitar 170 sampai 180 Celcius. Pizzanya kita ganti apinya. Ya loyang atas kita turunkan di api bawah, api bawah kita naikkan di api atas. Cantik banget pizzanya. Ovennya ditutup lagi, kita tunggu sampai matang ya. Pizzanya sudah matang, boleh langsung kita keluarkan dari oven. Ini pizzanya cantik banget, matangnya merata. Ini pizzanya sudah matang ya teman-teman, ini langsung kita keluarkan dari loyang. Jangan dibiarkan loyang seperti ini, nanti pizzanya bawahnya berkeringat, basah. Kita letakkan di rak pendingin seperti ini ya teman-teman, agar bawahnya tidak basah. Oke, sekarang kita lihat tekstur pizzanya. Matangnya merata, cantik. Ini tinggal saya belah. Enak banget ini. Ini rotinya empuk banget ya, teman-teman. Enak banget. Pizzanya sudah dingin, jika sudah dingin langsung kita kemas, jangan dibiarkan terkena angin lama-lama, nanti roti pizzanya bisa keras dan kering. Ini plastiknya ukurannya 14x14. Saus sambal kita taruh di belakangnya seperti ini.